Okey, kita kebanyakannya kita selalu tengok dekat social media pasangan yang berbeza bangsa, agama dan negara. Mungkin kita pernah terfikir, apa feel dia best ke tak? Itu skop yang lebih besar. Jadi Cik Man nak kecil kan topik tu, bagaimana rasanya bercinta dengan orang yang berlainan bangsa, agama tapi sama negara. Kebanyakan orang fikir agak susah kalau kita nak cipta hubungan dengan orang yang berlainan bangsa dan agama. Dan kita selalu dimomokkan kalau nak kawan dengan bangsa lain, kita kena ada duit, kaya, kena terbesar, bau mungkin awet bangsa lain akan tertarik pada hang. Tetapi sebenarnya tak. Sebenarnya, perempuan bangsa lain, mereka lebih suka lelaki yang gentle lah, yang berterus terang. Yang paling penting, mereka tak suka sikap, Cik Man panggil sikap selekeh budak-budak kita. Tahu macam mana. So, bila jumpa awet macam, piwik, awet-awet-awet. So, mereka tak suka benda tu. Mereka suka orang yang gentle. Walaupun, contohnya, hang pergi try mereka dengan hang naik motor Honda C70. Hang pakai baju biasa-biasa, celuak biasa-biasa, kasut pun kasut buruk. So, tak ada masalah benda tu. Yang penting, cara hang bercakap dan cara hang menonjolkan karakter hang. So, maksudnya, hang kena ada X factor, satu karakter yang kuat tentang diri hang. Hang tak cuba jadi orang lain atau tak cuba jadi lebih baik daripada diri hang yang sebenar. Dan apa yang best dia sebenarnya, kita selalu dimomongkan dengan bangsa ni macam tu, macam ni. So, Cik Man tadi sebut detail. Tetapi, kalau kita nak tahu, mereka juga menitik beratkan tentang kebersihan. Taklah seperti yang banyak kita fikirkan. So, benda tu bergantung kepada individu. Dan mereka lebih alert tentang kesihatan hang, tentang kebersihan hang, tentang keuangan hang. Maksudnya, mereka tak membebankan keuangan hang. Dan yang paling penting, mereka tak mengharapkan pun hang sponsor kehidupan mereka. Dan mereka akan lebih alert kepada keperluan hang. Antara yang menariknya, bila hang bercerita dengan orang yang berlainan bangsa dengan hang, agama berbeza, banyak benda, banyak masa yang hang habiskan untuk mempelajari budaya masing-masing. So, banyak momen-momen yang best berbanding. Taklah kata bercerita dengan orang Melayu ni tak best. So, hang sendiri faham, dia apa ada pengalaman bercerita dengan orang Melayu. Dia banyak konflik yang kecil-kecil lah, yang tak sepatutnya lah. Cik Man rasa mungkin setengah orang kehabisan topik kan, sebab mungkin hang akan bualkan benda yang sama. So, agak kebosanan. Bila hang berbeza agama dan bangsa, sebanyak benda yang hang nak belajar daripada dia, budaya dia dan budaya hang sendirilah. Yang Cik Man rasa macam benda yang agak best, bila dia sayangkan hang, dia akan sayangkan betul-betul lah. Dia tak minta pun tepat RM10 kat hang. Sudah, dia akan alert lagi tentang kredit pun hang. Dan mereka tidak mengawal sepenuhnya kehidupan hang, lebih kepada cakap berhubungan yang seimbang tau. Contoh kalau hang busy sendiri pun, hang busy, kalau mereka check hang pun, kalau hang sebagai tahu hang busy sedang bekerja, dan mereka akan faham kondisi hang ketika itu. Kebanyakannya mereka akan menyokong apa yang hang buat walaupun mereka tak minat, tapi mereka akan sedaya upaya untuk support apa yang hang buat senang ada. Kalau pun benda tu bukanlah minat mereka sepenuhnya, mereka akan try untuk minat benda tu. Dan tak mustahil dia akan jadi minat bersama. Kita diciptakan dengan berbagai bangsa budaya. Jadi kat situ kita kena saling mengenali budaya lain, bangsa lain. Jangan wujudkan sepadan dalam diri kita untuk mengenali sesuatu yang baru. So, semua yang Cik Man kongsikan ni adalah perkongsian pengalaman seseorang. So, seseorang tu siapa kau rasa? Adakah Cik Man atau orang lain? Fikir-fikirkan dan selamat berfikir.